Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya atas nama Najamuddin MN Administrator Management sebagai perwakilan daripada bidang kemahasiswaan yaitu PT 3 ingin menyampaikan beberapa hal yang keterkaitan dengan terbentuknya UKM dan produk-produk yang ada di Sipar Suramadu. Ini adalah salah satu bentuk daripada kegiatan unggulan yang kemudian dilakukan oleh UKM yang ada di Sipar Suramadu yang dibawa langsung pembinaan dari Mbak Vita. Ada beberapa hal yang menjadi salah satu poin penting di dalam kegiatan ini. Yang pertama, beberapa hari yang lalu salah satu pembina di dalamnya itu adalah membuat satu desain yaitu bentuknya seperti ini adalah miniatur rumah adat ya, rumah adat yang ada di, pada khususnya di daerah kita sendiri yaitu di Bima, Kabupaten Bima, khususnya yang ada di Donggo dan Suramadu. Ini adalah merupakan salah satu bentuk karya yang dilakukan oleh mahasiswa Sipar berbagai macam raga dan bentuk daripada miniatur ini. Nah, kemudian apa tujuannya? Salah satu tujuannya itu adalah untuk memotivasi mahasiswa agar mahasiswa ini menciptak generasi-generasi yang memiliki kreativitas, memiliki inovasi di dalam membuat miniatur semacam ini. Nah, kemudian yang kedua, di lain sisi misalnya, ini ada asas manfaat. Kemarin juga telah hadir salah satu menteri pariwisata RI yang hadirnya dengan tujuan untuk melihat bagaimana sih bentuk budaya, kemudian kerajinan-kerajinan tangan, kerajinan-kerajinan lokal yang ada pada khususnya di sana. Nah, sebenarnya Sipar ini adalah merupakan salah satu ikon yang sangat penting bagi generasi yang memiliki inovasi, kira-kira seperti itu, memiliki inovasi untuk menampung segala aspek kegiatan yang dilakukan oleh pemuda, kemudian terutama mahasiswa, supaya kedepannya mahasiswa ini bisa membangun sesuatu hal yang lebih baik, lebih bermanfaat untuk daerahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi-potensi alam yang ada di khususnya di Bima ini. Kira-kira seperti itulah. Nah, gambaran kaitan dengan bagaimana terbentuknya UKM yang ada di Sipar ini. Nah, intinya sekali lagi saya sampaikan bahwa kehadiran UKM yang merupakan salah satu inovasi atau ekonomi kreatif yang dibangun oleh mahasiswa ini adalah salah satu untuk melatih diri dalam bagaimana mereka ini bisa berkreativitas, berinovasi untuk masa depan, untuk masa depannya. Kira-kira seperti itu. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri bila itu sabila fasadikulai wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali ke tujuan awal dari kampus Sipar, bagaimana kita menciptakan entrepreneur muda. Entrepreneur sama pengusaha itu beda ya. Tidak semua pengusaha bisa jadi entrepreneur, tapi semua entrepreneur bisa jadi pengusaha. Jadi, mahasiswa itu ketika kuliah udah punya peran. Entrepreneur itu butuh kepekaan terhadap potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia yang ada di sekitar kalian.